Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini berkisah tentang kegiatan Hanum selama bulan Ramadan. Sengaja Mama Hanum memvideokan kegiatan Hanum ini bukan bermaksud riya, tapi lebih bertujuan untuk menyimpan tiap momen kehidupan Hanum pribadi. Mama, sebagai orang tua Hanum, wajib mengajarkan Hanum untuk berbagi, bersedekah, menunaikan sholat dan belajar Al-Quran. Itu deh, deh kasih deh. Dan kali ini bertepatan pada bulan Ramadan ini, Hanum berbagi makanan untuk berbuka puasa. Dan sengaja Mama mengajak Hanum untuk ikut serta berbagi di jalanan secara langsung, biar Hanum bisa merasakan hakikat dari berbagi. Tentu kami melakukan semua ini sesuai protokol kesehatan selama pandemi berlangsung. Karena berbagi bukan berarti kami ada lebih, tapi karena kami sedang belajar memahami bagaimana rasanya di saat tidak punya apa-apa. Semoga apa yang kami share ini ada manfaat dan berkenan pada semua pihak. Terima kasih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji bagimu Ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau Ya Allah atas nikmat Ramadan. Sungguh tidak ada yang lebih bahagia bagi kami dalam sisa waktu yang kami dapatkan, dalam sisa usia yang Engkau berikan kepada kami, kecuali kami mendapatkan setiap harinya kebaikan-kebaikan seperti bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya Engkau menjanjikan ampunan dosa Ya Allah, bulan yang di dalamnya Engkau menjanjikan akan membukakan pintu surga selebar-lebarnya Ya Allah, bulan yang di dalamnya Engkau menjanjikan akan menutup pintu api neraka, dan bulan yang di dalamnya Engkau menjanjikan akan melipat gandakan pahala setiap kebaikan. Ya Allah, bulan yang di dalamnya Engkau berjanji akan menganugerahkan Lailatul Qadar. Ya Allah, segala puji bagimu Ya Allah. Kami bersyukur karena masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, dan semoga kami semua masih dipertemukan ya pada Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin. Gak apa-apa di sini, di pinggir tapi. Gak usah ke tengah-tengah. Tutup.